Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku di channel ini. Wow, ini hari pertama aku puasa ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau yang muslim ya, buat yang muslim aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Dan sore hari ini aku mau berkunjung ke Bazar Ramadan ID punyanya Kak 726 ya. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Bantu aku mencapai 1000 subscriber pertama ya teman-teman ya. Terima kasih. Ayo kita capcus. Oke, di sini aku sudah bersiap teman-teman. Ini udah sore ya, jam berapa? Jam 4. Aku bawa mobil aja. Karena waktu di Sakura ini lebih cepat ya. Di sini aku sudah pasang petunjuk arahnya. Aku lewat mana ya? Oh, lewat sini. Terbaliklah. Wow, di sini aku gak ajak Ian ya, karena aku tahu dia pasti lama belanjanya. Ini udah sore soalnya. Kalau ngajak dia nanti. Tapi dia nggak ada tadi ya. Aku gak lihat dia tadi. Wow, jangan-jangan dia pergi kemana gitu? Dia katanya sih puasa juga teman-teman. Oke, tempatnya ini dia teman-teman. Aku parkir di sini aja lah. Wow, aku udah nggak sabar mau masuk nih. Coba kalian lihat di sini, di pintu masuknya tertulis "Selamat datang di Bazar Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa." Wow, ini Bazar Ramadan. Aku mau ngabuburit ya teman-teman ya. Di sini sudah ramai ternyata. Wow. Di sini baju koko, cuman dagangnya nggak ada. Di sini ada mukena, mukena juga dagangnya nggak ada. Mungkin karena pertama puasa ya, belum begitu rame. Di sini ada kurma Arab. Wah, wow, kurmanya besar-besar banget ini. Keren. Oke, di sini ada dagang nasi ya teman-teman ya. Ada dagang nasi, di mbaknya lagi senang banget ya. Wow. Di sini ada telur. Jadi ini telur nih makanan pokok juga nih, mesti ada buat sahur nanti. Itu mbaknya goyang-goyang kenapa? Soalnya lagi ngocok telurnya mungkin. Oh ini ada kambing teman-teman. Ini kambingnya siapa ini nyasar ke sini? Wah si mbak ini. Di sini ada sayur, sayur mayur, seger-seger sayurnya teman-teman ya. Jadi puasa itu harus cukup juga gizi. Untuk sayur harus ada. Kemana lagi ya? Ada sop buah. Sop buah ini biasa sih makanan kalau sudah selesai untuk berbuka puasa. Kalau sudah selesai ini ya mesti ada sop buah ini buat cuci mulut. Berikutnya kolak pisang teman-teman. Ini wajib ada nih kolak pisang ini. Karena ciri khas puasa banget kalau udah puasa mesti ada kolak pisang lah pokoknya. Ini oh sayur mayur, oh yang tadi ya. Cuman aku mesti beli deh. Ini sayur apa ya? Tuh, segar-segar deh kayaknya teman-teman. Oke lanjut, kita kemana lagi ya? Oh ini nih ayam bakar teman-teman, ayam bakar. Wow, aku beli semua deh. Aduh, kalau lagi puasa itu bawaannya. Kalau udah sore-sore itu semuanya pengen dimakan semua ya teman-teman ya, pengen semua dibeli. Tapi kalau udah buka puasa itu, aduh, paling cuman 1-2 aja yang dimakan, sisanya nggak dimakan lah. Jajanan basah nih teman-teman, karena basah yang jualan pakai baju gitu juga. What? Wait. Ini itu si Ian. Ternyata dia sudah nyolong start dia jualan di sini teman-teman. Dia kayak excited banget ini. Dia beli apa sih? Coba lihat lauk jadi. Coba lihat, wow, ini apa ini? Ada gulai teman-teman ya, sama daging, sama nasi. Ya wajarlah di sini dia kan nggak pernah masak. Masak aja nggak bisa dia. Es boto ijo. Wah ada mbak Pri yang lagi beli es boto ijo. Wih, kayaknya enak banget nih boto ijo. Ini. Pokoknya beli aja lah, makan gak makan urusan belakang,
pas dimakan kok. Es campur, es campur nih, wah ini nih pembuka kalau puasa mesti dingin-dingin ini nih. Tuh. Ada es campur teman-teman. Kemudian ada cendol dawet. Wah ini nih kesukaannya Kak Seven semua ini. Gorengan yang takjil, aduh sorry aku lagi batuk teman-teman, aku gak makan gorengan dulu lah, takutnya tambah parah nanti. Seneng sih bakso ayam, aduh bakso ayam, coba bakso sapi aku belilah. Energen serial, minum makan bergizi. Nah ini buat kalian anak kos-kosan atau yang gak bisa sahur, makan nasi, makan itu aja. Ini ada sate teman-teman. Wow. Next, kemana lagi? Bagian belakang belum. Bagian belakang ada nasi uduk, nasi campur. Ini nih, di sini aku senang banget sama nasi uduk, teman-teman. Nasi uduk ini rasanya dia lemak-lemak gimana gitu ya. Buat kalian yang nggak masak, bisa langsung ke sini datang ya. Makan, pesan makanan di sini. Wow, ketupat. Ada juga yang jual ketupat ya, teman-teman ya. Ternyata, aku kira di hari raya aja. Ini ketupat biasanya sih aku hari-hari aja, tapi di sebagian tempat ada kok yang jual ketupat pas puasa. Ya itu is okay lah teman-teman. Oke ini sudah selesai maksudnya teman-teman. Aku reviewnya udah selesai, kayaknya semua udah aku review. Di sini orang pada sibuk semua, aku mau pulang dulu karena waktu udah 5:30 nih. Ya tapi aku mau beli dulu, nggak masa aku mau beli sih. Biasa. Belilah, buat gak usah. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nyalakan loncengnya. Bantu aku mencapai 1000 subscriber, teman-teman ya. Terima kasih dan ditunggu video berikutnya ya. See you, bye-bye.